sambutan Kapolres Lengkong dalam rangka lama menembak Sungai Polres Lengkong. Bapak Kepala BNN Kabupaten Lengkong, yang saya hormati perwakilan dari awak media, Bapak Roni. Yang saya hormati para pejabat utama Polres Lengkong, dan yang saya hormati dari perwakilan Kodim yang sudah hadir, dan peserta lomba menembak dalam rangka kita memperingati Hari Bayangkara ke-77. Mengawali sambutan ini, marilah kita memanjatkan puji pangastuti sesaji anggani wadir ke hadapan Ide Sang Yang Widiwase, Tuhan Yang Maha Esa, atas asung tentu warungkratunya di pagi hari yang baik ini. Kita bisa dipertemukan semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Bapak Wakil Bupati yang saya hormati dan para undangan sekalian, dapat kami sampaikan bahwasanya kegiatan ini bukan hanya sekedar kegiatan lomba menembak, tetapi seperti tadi disampaikan oleh pembawa acara, sebagai sarana untuk silaturahmi antara forum koordinasi pimpinan daerah dengan stakeholder yang lain, awak media, kemudian para peserta menembak ini juga selain bisa meningkatkan keterampilan di bidang menembak, juga menumbuhkan rasa atau kedisiplinan, karena kegiatan menembak ini harus dengan disiplin yang ketat, karena ini berkaitan dengan peluru tajam. Dan kami berharap dan berdoa bahwasanya senjata-senjata senpi-senpi yang dimiliki oleh Polres Lengkong tidak untuk menyakiti masyarakat. Mudah-mudahan tidak terjadi, tidak digunakan. Kalau tidak digunakan berarti situasi di Kabupaten Lengkong ini kondusif. Itu yang kita harapkan. Nah, apalagi sekarang ini kita sudah memasuki tahun politik. Mudah-mudahan dengan sering kita melaksanakan kegiatan silaturahmi, Lengkong bisa terjaga dengan baik. Bapak Wakil Bupati yang saya hormati dan para peserta undangan lainnya, bahwasannya dalam rangkaian kegiatan Hari Bayangkara ke-77 ini, kami dari Polres Lengkong melaksanakan berbagai macam kegiatan, baik kegiatan lomba-lomba dalam rangka meningkatkan keterampilan personil, juga kegiatan-kegiatan untuk menjaga alam semesta dengan melakukan kegiatan pelestarian, mulai dari nanti kita melaksanakan kegiatan penanaman mangrove, pelepasan tukik, kemudian kegiatan hiking nanti di tengah. Itu adalah dalam rangka untuk meningkatkan juga kecintaan kita kepada alam semesta, karena bagaimanapun juga kita hidup di alam ini tidak terlepas dari alam. Kemudian nanti kami juga melaksanakan festival Bayangkara. Nah, kebetulan di tanggal 20 Juni nanti, bulan ini, tahun ini 2023, terima kasih Pak Wakil Bupati dari pemerintah daerah itu memberikan kesempatan Polres Lengkong untuk tampil di ajang Lengkong Menari. Nah, ini juga kami rangkaikan dengan kegiatan Hari Bayangkara. Pagi sampai sore harinya itu kami gunakan untuk kegiatan Bayangkara Festival dengan mengajak UMKM di Kabupaten Lengkong ini untuk pameran kuliner. Dan kami juga melaksanakan kegiatan-kegiatan kearifan lokal, diantaranya adalah topeng keras, kemudian ada belajar di tingkat SMP. Nah, malamnya kita setelah tari sudah latihan satu bulan lebih Pak Wakil Bupati dengan judul Bayangkara Wiwakita. Bagaimana di dalam sentra tari ini menciptakan ketokohan daripada nanti hadir ini sekalian promosi itu durasinya kurang lebih 1,5 jam.
Kemudian untuk hari ini kami mohon kepada para undangan, Bapak Bupati ya, dan para undangan sekalian untuk mencoba ya, senjata api yang dimiliki oleh Polres Cilegon. Ya. Saya yakin sudah jago-jago menembak ini. Ya. Pak Dandim tidak bisa, tidak perlu dilakukan lagi lah kan. Pak Kajari dari pakaiannya sudah menembak itu. Ya. Apalagi di kepala BNN ini juga punya kawas senpi sendiri. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya mohon maaf apabila di dalam penyambutan ataupun kegiatan nanti ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Demikian tadi sambutan dari Kapolres Lumpung. Acara akan dilanjutkan dengan arahan instruktur menembak. Yang kami hormati kepada para instruktur, disilakan. Sementara
So kacamata wajib. Jadi maka kan tiap kali mesti ceritanya. Kerja nak buat tanya di kudedek, todek sendiri. Jadi untuk pertama kita laksanakan perut tajam nih. Untuk mengenal tarikan trigger kita melaksanakan latihan trigger dulu. Jadi di atas sudah untuk sasaran kertas. Jadi untuk hal yang sekarang ini ada spelling. Jadi bidikan menggunakan bidikan poros. Jadi bidikan poros pas tengah. Jadi bendera belakang dan bendera depan disatukan dengan bidikan poros. Bukan kamera, moto kamera itu dilihatkan. Baik, kita coba dulu untuk diisi dulu satu butir masukkan di magasin. Menunjuk dipasang sebelah telinga. Ya, mainan dia jangan dibuka malah kerana oyong sejak melayu dia. Baik, senjata sudah diisi sebagai magasin satu butir. Silakan masukkan magasin. Isi senjata. Silakan bidik satu butir di sasaran target. Baik, lepas magasin. Lepas magasin, amankan senjata. Mohon izin. Siap. Bagus.
Sudah makan undangan di ayo salah tuh ya Mbak ke sini 8-2-0 ternyata Pak Kajari 0 ban 3 1 meter belum masuk 8 tadi Pak Kajari masuk Pak Cok 1 meter belum masuk 2 Mas. Pai dua masuk cak saya dua ke dua kira cak orang saya mak lagi. Aduh. Keren. Keren. Silakan masukkan bagasan langsung pokang dor. Aman di kanan? Kosongkan senjata. Clear. Kasih contoh. Ini kasih contoh aku sari nanti. Tolong bapak-bapak dilihat. Semuanya. 10 butir. Plat dulu robohkan sebelum roboh plat tidak boleh nembak sasaran kertas.
pasangan senjata. Yang paling timur petebak dari DPRD Cikorde Kodagung. Pak Cok. Beliau sudah mencoba ajari di kedua dan B dari BNN dan Pak Wakil Bupati paling barat. Masukkan peluru. Aman garis penembakan? Belum. Aman garis penembakan? Aman. Kosongkan senjata. Letakkan senjata. Cari sini. Pak Dandim, Ban 2, Ban 3, Bapak Kapolres, ya Pak Roni, Ban 1, ada teman-teman yang lain? Awak media mana? Petembak siap? Kok isi 3 butir peluru? Tembak siruing. Isi 3 butir peluru. Thank you.
Sudah? Masukkan peluru. Silakan dikokang dor. Yang sudah habis, silakan kosongkan senjata dan letakkan senjata. Ban satu, lanjutkan menembak. Hasil penembakan kita sekarang lihat apa yang telah saya lakukan. Dari barat teman kita Dewa. Ban 1. 3 butir peluru masuk. 9. 6. 4. Woi, keren. Ban 2. Bapak Danding. 3 butir peluru masuk. 9. 9. 4. Woi. Ban 3. 1 butir peluru masuk. 6. 2. Ulangi. 2 butir peluru masuk. 6. 4. Bukan nici deh, Pak, diangkat. Ban 4. 0. 0. Ya. Sudah masuk dan. Jadi sudah dapat latihan nih, Pak. Terima kasih Pak Dem, terima kasih Pak Kapolres. Demikian kegiatan hari ini. Kup, silakan isi 10 butir peluru. Petembak siap? Belum. Ban 1 silakan. Sudah? Masukkan senjata. Masukkan peluru. Masukkan peluru.
Sudah, pertama siap. Kokang dan dor. Penembak, kosongkan senjata dan letakkan senjata. Clear, cek perkenaan. Iya, tadi hasil hari menembak yang kita lakukan hari ini masih dicek sekarang. Ban satu. Ini dari satu ya. Yang lainnya kemudian ada. Baik, 2. 10 8 8 8 8 6 5 3. Ah, 7. Ya, hasil tembakan cepat. Ke bawah ini tembakannya. Bandia. Jadi hasilnya. Pak Kapolres. 7 meter belum masuk. 10. 10. 9. 8. 8. 6. 5. Ini kira aku. Pak Roni aman. Nomor 4. Nomor demikian. Penampilan warna biru tidak ada, makanya dibiarin. Hari ini ikut kejuaraan, ikut lo latihan menembak di lapangan. Yang berikutnya, Bali, Roni. Ban satu, Tirta Kurniawan.